Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Teknologi Keren. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial ke kalian, yaitu cara memunculkan atau cara menampilkan icon olahraga atau sport pada lembar kerja di Microsoft Word. Baik, dan tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Baik, yang pertama dilakukan, kita buka terlebih dahulu ya guys Microsoft Word-nya, dan selanjutnya kita pastikan perangkat laptop atau komputer yang kita gunakan itu harus terhubung dengan internet ya guys. Baik, di sini saya menggunakan Office Word, Microsoft Word 2019 ya guys, versi 2019. Baik, setelah perangkat yang kita gunakan laptop komputer kita sudah terhubung dengan internet, kita buka lagi Microsoft Word-nya, dan selanjutnya langsung saja klik Insert, kemudian klik icons. Baik, sehingga muncul banyak pilihan icons seperti ini ya guys. Dan selanjutnya pada bagian sebelah kiri kita scroll, dan langsung saja kita cari kategori sport ya guys, yaitu kategori olahraga. Baik, kita klik, dan kemudian muncul seperti ini ya guys, banyak pilihan icon. Dan selanjutnya kita tinggal menyesuaikan icon sport yang mana yang akan kita tampilkan ya guys. Sebagai contoh di sini saya akan memilih yang ini, kemudian yang ini ya guys, dan selanjutnya saya pilih yang ini ya guys. Kemudian setelah kita mengklik pilihan kita, icon pilihannya, kemudian kita klik insert. Baik, dan secara otomatis untuk icon portnya langsung muncul pada lembar kerjanya ya guys. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, klik like juga ya guys. Dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.